dalam rangka ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15 tahun, DPC Partai Gerindra Kota Banjarbaru gelar turnamen futsal yang kedua di Gedung Olahraga Rudi Resnawan Kota Banjarbaru Senin siang. Olahraga ini dipilih dalam memeriahkan ulang tahun Partai Gerindra karena futsal dinilai banyak digemari oleh anak sekolah. Dengan dilaksanakan turnamen ini juga sekaligus menjaring bibit-bibit atlet potensial khususnya di olahraga futsal. Kita memilih futsal karena kayaknya itu antusias anak-anak didik, anak pelajar yang ada di Kota Banjarbaru khususnya dan pada umumnya di Provinsi Kalimantan Selatan, futsal ini sangat diminati. Sangat digemari untuk anak-anak sekolah. Sementara itu, salah satu peserta dari SMK Bakti Bangsa Kota Banjarbaru berharap lewat turnamen ini, olahraga futsal bisa lebih maju lagi. Tambah maju, tambah rame, tambah maju ke depannya untuk membangkitkan Indonesia. Pada pertandingan ini, sebanyak 76 sekolah ikut serta, yang terdiri dari 34 SLTA, 28 SLTP, dan 14 sekolah dasar memperebutkan total hadiah jutaan rupiah. Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.